Badan Legislasi atau Balik DPR RI memastikan RUU Haluan Ideologi Pancasila belum dibahas di DPR RI. Balik DPR meminta pemerintah melakukan klarifikasi terhadap pro kontra yang berkembang di masyarakat terkait RUU HIP. Ditemui usai menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi mengapresiasi masukan dari DPRD Provinsi Bangka Belitung mengenai RUU HIP. DPRD diminta berperan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing berita hoaks. Masyarakat diminta tenang dan mengikuti proses legislasi yang sedang berjalan. Ya kami tegaskan bahwa RUU HIP ini saat ini belum ada pembahasan sama sekali. Kalau yang dulu itu penyusunan, berbeda antara pembahasan dan penyusunan itu dua hal yang berbeda. Pembahasan itu melibatkan pemerintah bersama DPR. Kalau penyusunan boleh DPR sendirian atau boleh pemerintah sendirian tergantung siapa yang mengusulkan RUU tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Amri Cahyadi, mendukung sikap hati-hati DPR RI dan pemerintah dalam proses penyusunan RUU HIP. Pihaknya akan ikut mensosialisasikan klarifikasi tersebut kepada masyarakat Bangka Belitung, sehingga tidak ikut terprovokasi berita hoaks dan akan mengedukasi masyarakat mengenai proses legislasi yang berjalan di DPR, sehingga menunda pembahasan RUU HIP ini oleh karenanya RU ini uh, tidak berjalan bukan berhenti karena belum sama sekali dibahas Amita dan Dodi TVR Parlemen melaporkan